Jadi di sini juga ada gazebo juga ya, untuk bisa dimanfaatkan untuk istirahat buat para pengunjung yang berada di kawasan titik nol. Lumayan, karena memang cuacanya sangat terik sekali. Ini bisa untuk berlindung, terus hujan juga, tapi memang tidak bisa untuk menampung kapasitas banyak ya, enggak. Cuma sampai segini aja. Sampai di sini aja. Di kawasan titik nol ini juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi. Tuh. Jadi antri ya kamar mandinya di sini. Bagi para pengunjung bisa memanfaatkan fasilitas kamar mandi ini. Ada pengantri. Itu titik nolnya di sana, tadi kita di sana. Oke. Cukup sampai di sini. Nanti bisa lihat di tontonan vloggers Balikpapan selanjutnya di video-video berikutnya. Ya, di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.